Anjir, kenapa gak gue copot dulu tadi gelangnya? Gelang siapa ini? Gelang pemberian Gaby. Oh, cewek lain, guys. Ternyata gelangnya ini masih kepasang di tangannya ini loh. Aduh, gimana nih? Hai, hai. Jangan lupa subscribe Dokter Si Gaming. Dan jangan lupa untuk tekan tombolnya agar tidak ketinggalan video-videonya seperti coupon code dan berbagai macam gameplay-gameplay dari berbagai permainan. Selamat menonton! Mari kemari sini hater tamu tangga di leher kumbanting-banting ting-ting dengan dakati. Mari kemari sini. Ya, halo, bersama lagi dengan saya di Dovdovi Gaming. Kali ini saya akan main nama gamenya Selingkuh Simulator. Selingkuh Simulator. Jadi gamenya ini kayak chat gitu ya. Udah cukup lama gamenya ini. Jadi gamenya ini kita harus berhasil selingkuh gitu. Aduh, jadi playboy ya. Oke, kita langsung saja mainkan. Apakah saya berhasil? Oke, ini kita mulai. Ayang. Oke, apa nih kita coba? Ya, ayang lagi senang nih ya kayaknya. Oh, kita, kalau saya pribadi sih kayak nanya, lagi apa kamu? Oke, kita B. Masih kesel sama yang tadi. Wah, dia kesel kenapa ya, guys? Kamu, yang mana? Kamu terlalu mikirin sih. Iya, sabar aja kamunya. Oh, kita ini aja, memberi aja. Apa, baik ya ke dia? Iya, sabar aja kamunya, gitu. Kayak peduli gitu. Sabar gimana lih? Salah. Ini kan udah menyangkut masalah pribadi yang kalau kamu digituin gimana? Ya bakalan kesel sih, tapi ya udahlah. Oh, kita mengertiin dia aja. Iya, ngerti yang. Iya, ngerti yang. Iya aja kamu mah. Puyeng ya punya cewek kayak gini, Allah. Oh iya, oh dia udah baik ya. Oh iya, kamu udah makan belum? WhatsApp lain lagi nih. Ayang, tolong, kata dia. Kenapa kamu? Aku kan lagi di kamar mandi, ada cicak di pintu. Takut ya Allah. Lebay banget ya. Si anjir keren kenapa? Kamu bawa HP kamar mandi, kamu deketin aja entar. Oh, mending jangan si anjir takutnya marah. Kamu bawa HP ke kamar mandi. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan lucu gitu. Iya kan sambil denger lagu kata. Biar gak bosen dia bilang. Kamu kesini dong kata dia. Usirin cicaknya. Apa nih? Waduh gak bisa sekarang mah. Ya kali aku ke Depok cuma ngusirin cicak. Buset, aku nyampe juga itu cicak udah pergi. Apa ya? Waduh gak bisa sekarang. Oh ini aja. Ya kali aku ke Depok. Iya kan biar relevan. Pemikirannya biar nyambung dengan realita gitu. Ya kali aku ke Depok cuma ngusin cicak. Aku beneran takut ini yang. Aduh ini ribet yang. Apa tadi ya? Nah, ini yang tadi nih. Oh iya jangan kesel lagi ya sayang. Gitu. Oke kita sabarin aja. Iya jangan kesel lagi ya sayang. Kesel dia bilang. Orang aku tanya kamu udah makan belum? Kita membalasnya ini aja kali ya. Marah-marah mulu ah. Gak enak nanti cewek marah ya. Ya udah makan tadi gitu. Kan tadi kamu lagi ngapain sih? Wah dia kok kayak curiga ya. Yang gitu. Udah kamu sabar aja pak. Iya tapi nanti ya. Atau aku lagi ribet nih. Aku lagi ribet tapi tertawuan ya. Oh ini kan pakai cewek pakai kerudung ya. Udah kamu sabar aja gitu. Udah kamu sabar aja. Nah kok malah sabar sih? Aku mau keluar kamar mandi gak bisa yang. Di rumah apa nih ya. Di rumah gak ada siap-siap untuk. Kamu gak berani sih. Oh gini aja kita jangan sudah usir marah nanti. Di rumah gak ada siapa-siapa buat minta tolong nah, biar enak dikit gitu. Gak ada. Aduh masa gak ada orang di rumah ya. Masa susah itu ya cuman ketemu sama aku. Kok kamu aneh sih. Waduh. Gimana nih. Udah panas sekali nih. Kok kamu aneh sih? Dia bilang, apa? Aneh gimana dah?
Oh, kita pura-pura bingung aja gitu. Karena gimana dah? Kalau mas chat sama aku, chat aja sono sama Priska. Biar puas. Ya udahlah. Malesin. Oh! Diputusin dua-dua aja. Skornya 0. Saya pernah main ini skornya sampai 10 loh. Itu berhasil terus gitu. Mungkin kondisi hati saya sedang galau, jadi lagi jago. Oke, kita ulang lagi ya guys. Nyawanya ada dua. Oke, ini dia story selanjutnya. Tugas yang dari Pak Mono udah kelar belum kamu? Iya udah, tinggal di print. Print apa? Ya udah, mau makan dulu atau print? Oh, print. Cetak. Ya udah, mau makan dulu apa print dulu? Kita nanya. Print. Oh, dia mau ngeprint. Kok bengong-bengong gitu sih kamu? Lagi mikirin apaan? Itu kamu pakai gelang. Kok aku baru lihat ya? Anjir, kenapa gak gua copot dulu tadi gelangnya? Gelang siapa ini? Gelang pemberian Gaby. Oh, cewek lain guys. Ternyata gelangnya ini masih kepasang di tangannya ini loh. Aduh, gimana nih? Lagi pengen aja pakai gelang. Udah lama kok ini gelangnya. Ya, teman-teman. Jangan alihin ini, agak aneh. Lagi pengen aja pakai gelang gitu loh. Lagi pengen aja. Ya enggak nanya-nanya. Oh, coba lihat dong. Aduh, dulu dilihat lagi. Gelangnya diambil nih. Lah, kok ada nama ceweknya di belakang? Gaby. Siapa tuh Gaby yang? Bagus pertanyaannya, bagus. Iya, bagus banget nih. Aduh. Apa ya? Pacar aku yang langsung bakal marah, putus langsung, enggak penting dia kok dia. Ini itu artis Korea, Gerben. Itu nama merek gelangnya. Artis Korea aja ya. Enggak penting kok. Duh, kalau enggak penting kayak ini ya, maksudnya kayak bohong banget gitu, enggak penting kok gitu kan. Maksud kamu apa nanti gitu lagi? Apa ya? Itu artis Korea yang gitu ya. Apa itu nama mereknya ya? Merek Gaby. Artis Korea. Aduh, apa nih? Artis Korea aja ya. Itu artis Korea yang Gerben. Yang mana? Emang kamu fanatik sama Korea ya? Sampai beli gelang nama segala. Aduh, jangan dibuang. Sekali-sekali gak apa-apa dong gitu. Gak boleh, aku gak suka. Waduh. Emang kenapa sih yang? Nah, kita tanya dulu aja. Emang kenapa sih yang? Kamu bohong kan? Gaby itu cewek yang kamu kenal kan? Atau jangan kamu selingkuh? Aduh, lah kok kamu curigaan aku selingkuh? Terus kalau itu kalung dari mana? Aduh, pertanyaan, aduh ada kalung lagi. Ini gak mikir apa cowoknya ya pas ketemuan cewek yang lainnya. Coba sini aku mau lihat. Aduh, gak usah ribet deh. Apa ya, jangan curiga gitu sama aku dong sayang. Ya udah bentar. Oh, gak usah ribet. Biar gak dilepas, biar tetap dipakai. Oh, gak usah ribet. Copot gak? Waduh, maksa dia guys. Ribet kalau dicopot-copot yang. Kalau gitu terus dia putus aja. Jangan sayang. Copot, jangan sayang. Jangan sayang. Oh. Ribet kalau dicopot-copot. Kita masih kukuh sama yang alasan tadi aja. Ribet kalau dicopot-copot yang. Oke. Copot, au. Ini cewek pemaksa banget ya. Aduh, ya Allah. Kan putusin aja menurut dia. Dicopot kan tuh terus diambil. Gaby, aduh, Gaby lagi. Ada tulisan Gaby lagi. Hal begini gak usah biar aku jelasin dulu ya. Oh, biar aku jelasin dulu ya. Biar aku jelasin dulu. Cukup. Ih. Skor gua 1. 1 berarti udah menuju tahap susah banget. Berarti tadi kan dari dari gelang udah aman, kalung ternyata gagal saya. Oke deh guys, itu dia permainan Selingkuh Simulator. Teman-teman coba download, namanya Selingkuh Simulator. Coba, bisa aja skornya bisa max. Weh, berarti kalian adalah playboy sejati. Atau yang cewek juga coba aja. Mungkin bisa mengerti perasaan cewek kan, lebih-lebih kan. Kok cowok, aduh, ribet ya punya cewek tuh ya. Gitu lah. Ini namanya selingkuh gak benar juga ya guys.
selingkuhin cewek kan itu anak orang lu gak kasih. Oke deh guys, sampai di situ dulu aja game selingkuh simulator. Jangan lupa subscribe Dove Dovi Gaming, share, like dan komen juga boleh. Dadah.